tuan hamba juga. Kalau bosa datang, bosa hamba bantai. Kalau koci datang, koci hamba tanya. Kalau ramai dia datang, ramai hamba belasah. Hoi, handal betul. Macam gitulah semangat hang sedang. Kita jangan takut. Memang hamba. Ada musuh, ada musuh. Mana musuh? Kata tak takut. Tuan hamba jangan main-main. Ha? Sekarang hamba letak tuan hamba bawah perut hamba orang. Hamba bergurau aja. Bergurau bukan ni masa dia. Takkan bergurau pun tak boleh. Bukan tak boleh. Tuan hamba fikirlah. Tapi betul juga ya. Ha. Macam mana dia orang nak datang? Ha. Cuba tuan hamba fikir. Ha. Cuba tuan hamba fikir. Dia orang ni kalau datang macam mana dia nak naik pagar ni? Sedangkan dia orang tu semua keturunan Kementot. Bagi hamba seminit untuk berfikir. Seminit lama pun lah, tuan hamba. Kuranglah sikit daripada seminit. Ya, tak ya juga. Tuan hamba, Ya. Hamba pun heranlah. Agaknya, dorang tu makan beras yang kemetot-kemetot. Sebab tu dorang tu ketot-ketot-ketot. Ketot-ketot. Aja semua. Yang menyebabkan hamba lagi heran. Tuan hamba ni sedang. Apa? Agak-agaknya, tuan hamba makan beras yang sedang aja. Sebab itulah tuan hamba ni sedang aja. Tuan hamba cakap elok-elok sikit tuan hamba. Kali ini tuan hamba bukan duduk buah perut hamba. Tuan hamba duduk buah buntut hamba. Hui. Dahsyatnya. Mau tak dahsyat? Alam bergurau pun takkanlah tak boleh tuan hamba. Ni lagi satu tuan hamba. Apa dia? Hamba pasti dorang tak berani datang kemari. Walaupun tak ada pintu istana ni. Pasal apa tuan hamba? Sebab hang sedang kan ada. Ya. Tuan hamba kan ada. Memang bila lah tuan hamba seregar saja. Ha! Ya. Diorang mesti takut punya. Sebabnya? Sebab diorang ingat yang datang tu, tuan hamba ni macam bang, bang, boom. Baik-baik tuan hamba. Itu tuan hamba dah perli hamba. Tuan ingat tuan hamba ingat hamba ni baruk apa? Tapi yang tuan hamba buat macam ni tadi, ingat hamba tak tahu. Jangan main-main. Ha? Ini perasaan tuan hamba? Ini perasaan. Ini bukan perasaan tuan hamba. Ini peribansat tuan hamba namun. Tahu. Yalah. Janganlah tuan hamba hang sedang ni marah-marahkan hamba. Mau hamba tak marah. Ha? Hamba bergurau aja. Apa kata kalau kita masuk ke dalam istana, kita muntah ke darah. Lagi cantik. Bila tuan hamba sebut muntah ke darah ni, itulah yang buat hati hamba sejuk. Ha. Macam tuan hamba tahu ya hamba punya kesukaan. Yalah. Marilah kita. Betul. Tak. Betul. Jalan mudahlah. Tuan hamba kesudahnya kena penampar ni dah. Ni apa tali terjuntai-juntai ni? Buat semuanya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu. Aduh. Manakah kamu semua rekrut baru? Perkenalkan diri daripada yang sebelah sini. Baik. Nama? Nama aku Spartan. Spartan? Nama ya. Melayu? Dalam bahasa Melayu, sepatah dua kata. Terus? Asal daripada Kedah. Hijau kuning. Oh, dua lain. Yang sini pula, kenalkan diri. Nama saya dalam orang putih Konan. Hui, hebat tu. Nama orang Melayu? Dalam Hindi pun ada. Oh, ada. Ha. Apa nama juga? Cari-cari, cupe-cupe. Dalam bahasa Melayu pula, cobit. Jadi, tuan nak semuanya panggil saja saya Cok. Bagus. Ni yang katik belah sini. Nama hamba dalam bahasa Inggeris. Hercules. Ha. Dalam bahasa Melayu, Hekudin. Panggil Kudin sudah. Ya. Baiklah. Sekarang kita akan mulakan misi peperangan kita. Nanti dulu. Apa? Siapa nama hang? Tak kenal lagi. Hamalah Laksa. Mana?
hamba sebagai ketua peperangan ini. Rekrut-rekrut baru kena patuh pada arahan aku. Ya! Sekarang jangan lupa akan misi peperangan kita. Ya! Kita tawan kota ini. Tawan! One more! Tawan! One more! Tawan! Nanti. Sekali lagi nak mana? One more! Oh, angkat tangan. One more! Oh, dia belum ketiak. Semalam aku sesat dalam hutan ketiak dia rupanya. Bau macam tuki. Sini. Sekarang ni dah tak ada pula. Yang ada ni semua adalah bangau-bangau istana. Tuan Rambo dengar pakai lubang hidung kau, lubang telinga. Dahlah, biarkan bangau-bangau bermain di luar ni. Sedang, mari kita masuk sambung muntah ke darah balik. Mari. Sudah. Kita misi peperangan kita untuk tawan negara ni. Tapi macam mana pula dah boleh ada pagar ni? Macam mana kita nak tawan kota dan negara ini? Ini semua salah si Kudin lah ni. Kudin, bagi tahu. Bukankah aku dah suruh kau tinjau semalam tempat ni? Ini apa cerita ni dah ada pagar ni? Kau jangan sampai aku cabut kau punya benang semua. Ampunlah Azmana. Semasa hamba meninjau dulu, hamba tengok tak ada pagar lagi. Tak ada. Tahu-tahu dah siap aja pagar dia. Bila? Rasa diorang ni pakai keren agaknya. Tak ada no ke? Itu dulu. Dulu kalau kau cakap, nenek aku jadi masih anak darah lagi. Sekarang ni macam mana kita nak tawan kota ni? Ha? Hamba ada jalan. Apa? Apa kata kalau kita guna bom? Kita bom saja. Bom. Macam cerita Lambuana tadi ni. Betul. Buat minta habis-habis dengan bom. Jangan risau. Kenapa? Kalau tak boleh dengan cara lembut, hamba akan gunakan dengan kekerasan. Nanti dulu. Laksamana? Ya. Kudin. Siapa Kudin? Ni Kudin. Hamba Kudin. Cok. Kamu pergi kat tiga situ. Aku cakap 1, 2, 3, kamu tolak. Betul. Itu betul. Itu hamba setuju. Jom. Betul. Sama-sama kita tolak. 1, 2, 3, tolak. Bukan tolak dia, tolak pintu. Hei, tolak pintulah. 1, 2, 3, tolak. 1, 2, 3, tolak. 1, 2, 3, tolak. 2 tolak, 1. 1. 1 campur 1. 2. 2 3. 1. 4. 1. Hei. Kau ingat kau cikgu matematik? Ha? Masa sekolah tak nak belajar pandai-pandai. Ha? Periksa lari duduk bawah longkang. Ha? Oi, lagi kali tolak sekali ke? Ha? Tolak sekali, jom tolak. Sudah. Kalau kita asyik menolak macam ni, sampai besok pun tak sudah. Memang tak boleh. Tak berkesan. Hamba ada cara. Ha? Hamba akan gunakan kekerasan. Seperti apa yang hamba katakan tadi. Ya, tuan hamba memang garang. Baik. Gunakan kekerasan. Tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Assalamualaikum. Siapa di dalam? Saya di luar. Bukalah pintu. Hei. Salam. Silalah masuk. Saya kat dalam, bawa kat luar ya.
nak berperang, cik. Oi, kalau nak tunjuk alim sekalipun, tengok keadaanlah, cik. Oi. Ha, lagi satu nak bagi tahu. Dah habis berperang semua, nanti hang ambil pensyen, hang boleh jadi tok syak dekat kampung hang. Ha, baik tu hari Jumaat pergi ke masjid, tolong orang masjid. Bentangkan tikus sejadah orang nak semayang Jumaat. Lepas tu kau pergi makan pisang selagi mau yang ada. Ha. Sampai satu tanda, sampai perut kau buncit macam orang mengandung 9 bulan pun boleh. Korang ni kan? Makan boleh sebarang makan. Cakap! Boleh sebarang cakap, eh? Kau tahu tak ni? Ini tangan aku ni, kalau bagi pelempang, hang tahu tak? Ni, boleh. Gagap aku kerjakan. Sekali jangan lagi. Jangan katakan korang. Satu kampung pun aku boleh kena gagap. Gagap, kau tahu tak? Macam mana gagap? Gagap macam mana? Macam aku buat tadi. Laksmana, tengok. Saya punya kuasa hebat tak hebat? Memang. Saya tak tampak lagi dia dah gagap. Memang kau hebat. Ha. Tapi sekarang kita ni nak berperang. Bukan nak gagap. Ya. Habis apa kita nak buat sekarang ni? Apa lagi? Gagap. Kau tahu tak aku tengah baik punya menceki. Kau bising-bising dekat luar dia apa hal? Sampai aku nak suap nasi untuk kucing tu. Kau nak minta sedekah datang hujung bulan lah. Hei! Sedap mulut kau cakap. Hei! Apa kau nampak kita ada bawa tisu pun nak minta sedekah? Ini banyak songil betul lah sekecik ini. Betul lah. Dan macam bangau aku tengok-tengok lah. Kau tahu tak, ni badan sihat-sihat ni pergilah cari kerja. Jangan datang minta sedekah. Memang betul dia orang ni pun malas. Tu. Hei, diam! Kami datang sini untuk berperang. Kami dibayar tau. Buka sekarang. Orang ni memang pemalas tengok rambut pun terkeluar pada topi. Oh, ni betul-betul kau tengok. Datang siap bawa anak lagi ni. Siapa bawa anak ni? Kau kata aku anak. Kau tahu tak aku ni siapa? Bapa kepada anak. Apa kau tak nampak ni melingkar ni? Ini kesan. Bapa. Kesan terkena. Apa? Kesan berperang ke? Bukan. Kesan terkena ampai baju. Dah macam ayam hutan dah pintu-pintu ni. Dah macam ayam hutan tau. Cis! Kau kata apa? Kau kata sekali lagi? Hah? Ayam hutan. Ini dah macam ayam kampung tengok ni. Allah. Apa ni? Mana? Dia kata cik ayam kampung. Oh, dia kata saya pula ayam hutan. Tengok ni macam ayam serama ni. Ayam apa? Ayam serama. Memang pun. Dia kata hamba macam ayam serama. Mak hamba cakap ayam Belanda adalah. Sudah. Sebenarnya tu hamba semua bukan jenis ayam-ayam tu. Sebenarnya hamba korang ni semua sebenarnya anaklah ayam. Ya Allah. Anak ayam mati terhebat. Kalau kau nak buat konsert di semua depan ni tu, ada ayam mana semelih kan seseku tahu. Cepat buka pintu ni. Tak nak. Pintu ni tak akan terbuka lagi. Walaupun sampai belum sampai kiamat macam nak terbuka. Kalau kau tunggu lagi kiamat, tambah lagi tetap. Oh, kalau tak mau buka tak apa. Aku bagi bom. Aku pergi bom. Zaman ni mana ada bom lagi? Aku pergi bom. Sabar. Aku pergi bom. Berani kau cakap apa tadi? Jambul ayam terkeluar. Ni. Ayam laga tau. Ha. Bukan macam korang. Ayam laga. Tengok pakai tupi pun terbalik. Balik. Tak bagus kita orang mari. Ayam ada grade. Bukan macam ayam ni. Ayam gemuk. Ayam accident. Ha. Betul. Buka. Hati aku sakit lah. Ini bukan lagi ayam. Ini orang panggil talapia hitam. Sama. Sudahlah. Jangan layan diorang ni lah. Tak payah. Mainlah kita masuk ke dalam. Kita kedai balik. Kalau nak berperang, belum masanya lagi untuk berperang. Kami tak ada mood lagi. Jom lah. Wah, betul tak berperang pintu? Betul! Oh, ada. Nampaknya dah. Muka serama je kutuk kita. Geramnya. Nampaknya dia ni semakin kau hajar lah. Aku geram betul dia buat dia. Dia bodoh-bodoh kat kita.
dia ayam-ayamkan kita. Ya, ya, betul, betul, betul. Apa lagi kita nak buat? Ni, Kudin. Ha? Kudin dia memang hebat. Ya, betul, 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 betul. Hamba tahu cara dia. Korang semua ke tepi. Hamba akan gunakan ilmu yang hamba ada. Ya, Kudin! Ya. Ya, ini ilmu hitam. Abu Ugin! Dah, dah, dah. Tak payahlah, tak payahlah. Kau ceritakan dia punya letak belakang macam ni. Eh, Kudin. Hang tak payahlah nak cong kami. Hang tu kuat pembohong. Hang bukannya ada ilmu. Hang nak masuk jadi tentera pun nasib baik orang dalam tolong jolok hang. Kau tidak mampu eh. Hampir. Kalau tak ada kabel tak jadi askar ni. Ni, ni, lalu, lalu, lalu. Mek, hang tengok. Kepada dah kau pergi lah. Tengok ni. Hang tengok aku nak buat. Dahsyatnya. Apa itu? Nak lucah? Ya, ya. Cepatlah, Kudin. Aku ambil tenaga. Ya, ambillah. Ya, enseng mata kaji semaring seng. Adi jawablah. Apalah ini? Dia dah mengarutlah kau ni. Ha? Apa? Ini semua nak banyak tengok cerita Tan Sri P. Ramlee ni. Dah, 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 dah. Aku peminat dia. Aduh. Nak cerita Ali Baba dan juga 40 penyamun. Tunjukkan keandalan kau. Ini, temannya orang Perak. Semua ilmu daripada batu gajah sampai ke gerik. Patah balik pergi ke bidok. Semua ilmu kamu ada. Kalau ini jangan dipinggir pagi hamba ini pendeta. Hari ini hamba datang dari kampung hamba. Bukan aku dah masuk dah. Dia masuk dah. Bukan hamba kata buka, tapi bukan hamba yang bercakap sekarang. Hamba punya orang yang datang tuk dari gunung Manggu datang dengan duk dengan hamba. Hamba kalau datang sini, dengar ke hamba nak buka pintu ni ya. Tuk bukan tak tahu nak buka pintu. Tuk tahu. Tuk datang daripada gunung. Tengok oleh kacok tu. Ramai yang duduk sana. Tuk dah masuk tadi. Tuk tak boleh datang. Mana si tuk yang punya pada. Nak tempat tanya tuk. Ya. Orang rumah saya ni, kawan dia lah sebelah rumah tu. Ya. Bini dia lari, dia ikut siapa tu? Eh, bisa kan ini sesi bomoh ke nak? Eh. Ini bukan bomoh lah. Betul, kau diam, kau diam. Ini tok marah. Tok datang pada gunung. Tok pada gunung. Kau nak tanya je? Kalau kau nak tanya, kau pergi tanya kau dekat kaunter pertanyaan yang ada kat luar sana. Jangan tanya dengan tok. Tok datang sini nak buka pintu. Bukan senang. Tok datang sini. Dengar satu. Salah buku ke apa ni? Wahai jembala Patik. Dari bumi naik ke langit, turun balik menjadi hujan. Terbukalah kau, wahai pintu pagar. Baju putih, selendang putih. Bangunlah kamu dari sini. Aku mau bangun dari sini. Ha! Bukalah kamu. Ni, ni, ni. Hey, Cok. Cok. Tak payahlah susah-susah. Aku dah tengok cerita ni lah. Ni cerita ni, cerita senario yang baru kan? Tak payahlah kamu nak buka ni. Minta maaf, hantu gaya dia besar sangat yang jaga tu. Pagar ni besar? Teman, hantu gaya dia besar? Sudah, sabar, sabar, sabar. Ya, sabar. Memang betul. Yang atuk, sudah tu sudahlah. Atuk tu dah balik ya, atuk. Sudah, tu. Sudah. Ni, bagus, bagus. Cobaan yang bagus. Memang hantu gaya ni memang besar. Tapi tak adalah sebesar pembohong kau tu, tu tak? Ha? Sekarang, oleh kerana korang tiga orang saling pakai, kita batalkan rancangan ni. Hei! Kita datang ni dengan semangat jiwa untuk berperang. Betul, betul. Agak patah ni. Macam mana boleh batal? Laksmana apa ni? Laksmana bayang pukul 6 kami dah bangun tidur. Naik bas, turun bas, naik teksi. Pertu kayu pula sampan bukan senang. Hamba, hamba keluar rumah tadi dah niat perang je. Hari ni tau. Sabar, sabar. Aku tahu apa yang aku buat. Aku laksa. Mana? Aku orang bijak. Kita batalkan hari ni. Besok kita datang. Jom balik. Langban kaki jalan depan. Hentak kaki. Bang.